Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kembar, sahabat YouTube, sahabat otomotif, dimanapun sahabat berada. Semoga sahabat diberikan kesehatan selalu, kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan dunia dan akhirat, serta diberikan umur yang panjang, amin. Oke, video kali ini Papi mau berbagi lagi ya. Papi mau rakit Honda City ya. Merakit Honda City IDSi. Ini dekselnya sudah Papi sekir ya. Sudah Papi sekir, sudah Papi bersihkan. Kemudian kita mau rakit ini klepnya ya. Ini tinggal kita pasang per klepnya. Ini sudah kita bersihkan ya, teman-teman ya. Jadi kita tinggal pasang per klep. Di sini per klepnya sama kayak Honda Jazz yang baru, Honda Brio yang baru ya. Ini klepnya ada dua perbedaan. Ini panjang dan pendek ya. Yang panjang ini dipasang di bagian egg atau klep api. Sedangkan yang pendek itu dipasang di klep minyak atau di klep in ya. Oke, lanjut untuk pemasangannya. Nanti lanjut kita pemasangan deksel ya. Cara pemasangan deksel, kemudian berapa katoroknya yang akan kita pasang pada mobilnya ya, pada bloknya. Oke, buat teman-teman lanjut untuk videonya. Oke, sahabat kembar, sahabat otomotif. Nah, ini cuacanya lagi buruk ya. Jadi malam ini kayaknya mau hujan. Nah, kita lanjut untuk pemasangan deksel Honda City IDSi ya. Kemarin sempat salah perpan dekselnya. Jadi kita tukar dulu. Kita lanjutnya malam ini. Oke, kita lanjut untuk penerokan baut deksel Honda City IDSi. Ini tahun 2004-an kayak ini ya. Oke, torak pertama kita lakukan pada baut yang tengah ya. Kita ratakan dulu bautnya. Tadi bautnya udah Papi lumasin dengan oli ya. Udah dikasih oli. Sekarang kita rapatkan dulu semua bautnya ya. Oke. Oke, langkah pertama kita lakukan torek 5 kg. Ini bertujuannya untuk merapatkan bagian ini ya, perpak dekselnya ya. Kita setting di 5 kg. Ini anginnya gede temen. Kayaknya mau hujan nih teman-teman ya. Mudah-mudahan sudah selesai ini kepasang. Kalau hujan kita istirahat. Oke, kita torek 5 kg ya. Nah, kita torok 5 kg. Kita torok semua teman-teman ya. Jadi nanti setelah 5 kg kita torok semua, langsung kita lanjut kita kendorkan lagi posisinya ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, lanjut ya, tidak ada gangguan sebentar. Torok semua 5 kg. Oke. Nah, oke, setelah ini kita kendorkan ya, kita kendorkan kembali. Ini untuk proses pemasangan versi Papi kembar ya, yang menggunakan perpak ringrit atau perpak asbes. Jadi pemasangannya Papi pakai dua kali proses ya. Kalau kaleng sih langsung teman-teman.
Jadi ini kan prosesnya ring grip, jadi harus ada proses untuk kerapatannya ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk penorokan 2 kg-nya ya. Oke. Jadi setelah penorokan 2 kg ini teman-teman ya, jadi kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu plus 90, kemudian kita tambah lagi 90 derajat. Oke. A few moments later. Oke teman-teman ya, sekarang kita lakukan untuk proses 90 derajat. Kita cari dulu handle-nya yang kecil ya. Nanti kita torek 90 derajat, kemudian nanti kita torek lagi 90 derajat. Oke, untuk proses pertama, 90 derajat, jadi harus kita ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Jadi kalau 90 derajat enak ya teman-teman ya. Jadi nanti ini kita torok semua 90 derajat ya. Setelah itu kita torok kembali 90 derajat. Oke teman-teman, lanjut. A few moments later. Ini udah selesai semua teman-teman. Langkah berikutnya kita torok lagi tambah 90 derajat lagi. Oke, lanjut teman-teman. Ini agak berat juga nih. Biar agak enteng teman-teman ya. Ya, 3. Jadi jangan sampai lupa teman-teman. Ini lumayan berat teman-teman ya, bonnya agak kecil. Oke, proses pengencangan bonnya sudah selesai teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan baut deksel atau baut head Honda City ADSi ini generasi pertama, kayaknya ini yang pertama ya. Jadi torak head bolenya kita menggunakan 502 90 plus 90. Maksudnya 502 plus 90 plus 90, kita lakukan pertama 5 kilo ya teman-teman ya. Setelah itu kita kendorkan lagi, jadi 0 posisinya ya. Kita kendorkan lagi, setelah itu kita torek 2 kilo dari mulai tengah ya, 2 kilo. Setelah semuanya 2 kilo, lalu kita tambahkan lagi 90 derajat langkah pertama ya. Kemudian setelah selesai semua, baru kita tambahkan 90 derajat lagi. Oke teman-teman, kalau teman-teman yang belum ngerti atau masih ragu, bisa hubungi Pak Kembar ya. Di deskripsi sudah tertera nomor PA Papi. Kalau ada yang mau konsul, bisa hubungin Papi Kembar ya. Oke teman-teman, semoga video yang Papi Kembar ini bagikan ini semoga bermanfaat ya. Jadi yang baru gabung jangan lupa like, subscribe, kemudian share videonya Papi Kembar.
Sampai ketemu lagi di video Papi Kemar berikutnya ya. Nanti video berikutnya nanti kita akan lakukan untuk pemasangan timing chain ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.